Nah, akuarium ini udah saya tinggal selama 2 minggu. Jadi seperti ini ya kondisinya itu. Berlumut sekali di kaca-kacanya. Tapi anehnya ikannya itu masih hidup semua dan masih sehat-sehat semuanya. Setelah saya lihat dari atas dan tanamannya itu juga sehat-sehat semuanya. Tetapi untuk lumut dan keong-keong yang hama ini semakin banyak sekali ya. Di bawahnya juga terdapat sebuah agak-agak sedikit cacing. Jadi tanahnya jadi lebih subur. Ini udang. Ini keong-keong kecil jadi banyak banget. Tetapi untuk yang ini dikasih makan juga ya sama temen, tapi cuman 3 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali. Nah, ini masih dalam keadaan filter menyala. Setelah saya cek di atas jernih sekali airnya. Jadi cuman kaca saja yang berlumut, tetapi dari atas airnya itu masih jernih sekali. Jadi ikan dan tanamannya masih sehat. Ini juga udah 2 minggu, ini juga masih udah berkembang banyak ya ini mosnya jadinya. Kemarin sebelum saya 2 minggu sebelum saya tinggal, ini mosnya hanya sedikitnya. Setelah saya tinggal ternyata jadi banyak banget mosnya. Dan ini ada akuarium yang di bawah yang di temen, ini juga ditinggal udah berbulan-bulan dan ini ikannya masih ada. Tetapi juga ikannya terlihat sehat, tetapi airnya ini benar-benar kotor. Setelah saya cek memang benar-benar kotor karena batunya dia memakai batu jenis yang berlapuk, jadinya mengeluarkan tanah berlebih batu bebatuannya. Ini memang kotor kalau yang ini. Nah, bagaimana sih cara membersihkan akuarium yang kotor-kotor seperti ini? Kalian bisa nonton aja video saya sebelumnya. Untuk link sudah saya taruh di deskripsi ya.